Saya kira hari ini kita mendapatkan informasi pengetahuan yang banyak belum pernah kita dengarkan. Ya, jadi pertama saya atas nama semua teman-teman menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada Pak Dubes, walaupun kita menyampaikan dalam waktu yang relatif singkat kedatangan kami ini, karena kami juga merasa tidak afdol kalau kami sudah sampai ke wilayah Maroko dan tidak mampir di Bangladesh. Luar biasa, Pak. Jadi walaupun kebetulan kami di sini menghadiri konferensi termasuk yang berpartner, dan kemarin kita bersyukur juga salah satu yang kita menjadi apini kita Raja Ampat. Ini kebetulan Pak Bupati Raja Ampat. Oh, Bapak ya. Yang punya kekuasaan atas Mengingat Pak, yang kemarin polisi-polisi ASEAN di situ Pak ya? Polisi-polisi ASEAN ya? Jadi kalian saya perkenalkan Pak, Pak Raja, Pak Bupati Raja Ampat. Ya, sudah 10 tahun, hampir 10 tahun ini menjabat sebagai Bupati Raja Ampat. Dan didampingi sama Ibu. Iya Bu. Yang berjubah putih ini mantan pacar saya. Indah kali katanya Raja Ampat. Surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya? Surga kecil yang jatuh ke bumi. Surga kecil yang jatuh di bumi. Ya. Saya belum pernah ceritanya. Oh, saya. Boleh kesana Pak? Ya? Boleh. Tidak lengkap. Kenapa disebut Raja Ampat? Satu bupati yang jelas Jadi Pak Dubes yang kami hormati beserta para pejabat dan staf di lingkungan Pak Dubes hari ini yang kita bisa bertemu, pertama kami terima kasih bisa bersilaturahmi, dan kami juga senang tadi sudah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dan kami kemarin di Marrakesh gempa itu kami di sana Pak. Jadi pengalaman seumur hidup di Papua sering gempa, tapi gempanya itu hanya 4-3, paling besar 5. Jadi goyang-goyang kecil itu kita biasa, tapi kalau goyang dari kemarin kita kaget juga. Ini terasa sekali di Marrakesh itu kami nginap di hotel Novotel. Iya, dan akhirnya setelah gempa itu kita tidak berani lagi masuk kamar. Kita tidur aja di seputaran hotel itu. Oh gitu Pak. Iya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Dan untuk itu sebenarnya besok baru kami agendakan ke Casablanca. Tidak terhambat sini. Karena memang jadwal kami langsung ke sana, langsung pulang. Tapi karena kami juga situasinya begitu, jadi kami juga menghindar. Nah, lebih bagus kita ikhtiar ya, Pak Dubes. Ya. Jadi kami ikhtiar, kami dan alhamdulillah bisa bertemu Pak Dubes hari ini. Jadi memang semua pastikan akan daki yang maha kuasa ini. Jadi Provinsi Papua Barat Daya itu ada 4, ada 5 kabupaten dan 1 kota. Alhamdulillah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah di tengah hiruk pikuk musibah gempa kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini, di saat-saat akhir musim panas Maroko dan bulan Oktober ke depan itu awal musim dingin.
kalau sudah musim dingin di beberapa tempat salju berturun, Pak. Jadi kalau bangun subuh itu 4-5 derajat di Rabat. Kalau di Ifrang dan di Marrakesh salju dulu. Apalagi di pegunungan Atlas, dan itu musim dingin berlangsung sampai pada bulan Mei. Ya, dari Desember, November, Januari, Februari, April, Mei. Paling lama, kadang-kadang April sudah selesai. Selamat datang di Maroko, di Maghribi. Kenapa disebut Maghribi? Karena wilayah Afrika Utara ini tempat terbenamnya matahari, Maghrib. Makanya disebut dia Maghribi. Maroko ini punya sejarah yang panjang. Suku aslinya namanya Berber. Kita bilang Barbar. Padahal sesungguhnya suku aslinya Pak Musa Berber. Kalau Bapak perhatikan tulisan di berbagai instansi resmi pemerintah, dia pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Prancis, di bawahnya seperti rangkaian-rangkaian balok-balok itu. Itulah tulisan Berber. Berber. Maka kemudian akibat ekspansi damai agama Islam ke tanah Berber ini, masuk dari Tunisia, Islam dibawa oleh Imam Nafi', sudah ada kerajaan Romawi di sini. Itulah dia di Volubilis. Dari sini kurang lebih sekitar 3 jam. Cuma tinggal tiang-tiangnya, Pak. Volubilis. Terus Imam Nafi' berunding, ya akhirnya Islam lewat Imam Nafi' menguasai Maroko ini. Kemudian pendekatannya bagus kepada suku Berber. Akhirnya suku Berber totalitas memeluk agama Islam. Dan salah satu panglimanya yang terkenal disebut adalah nama gunung dan negara yang kalau kita nyebrang ke Spanyol Gibraltar, nampak gunung itu. Namanya Gibraltar. Atau kalau dalam bahasa Arab, Jabal Torik, Gunung Torik. Itu dari nama Torik bin Ziyad yang membawa Islam ke tanah Andalusia. Dulu namanya Andalusia, sekarang Spanyol. Maka Islam berkuasa di Spanyol kurang lebih sekitar 8 abad. Menyatu dengan Maroko. Karena jarak antara Maroko dengan Spanyol itu sekarang ini nyebrang kapal cuma 40 menit. Seperti Singapura Batam. Kalau Gilimanuk Banyuwangi berapa jam ya? Wah, lebih lama. Kalau udara cerah, kita berdiri di Tanger itu, Tarifa Spanyol nampak. Saya, Pak, kadang-kadang, ya karena saya hobi bola, pengurus bola, kadang-kadang cuma Sabtu saya berangkat, 40 menit, bawa mobil sendiri dari sini, nyebrang kapal, sak mobilnya, setir sendiri, kadang sama supir, pergi ke Sevilla, atau Sevilla, nonton Barca dengan Sevilla. Atau kadang-kadang saya belok kanan, pergi ke Malaga. Nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma.